Apakah Sobat Agrom mengenal istilah agroforestry? Cabang ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan kehutanan ini ternyata telah dipraktikkan sejak lama oleh petani di Indonesia. Teh ya. Kemudian pada lapisan kedua, yaitu menggunakan jenis tanaman tanaman kakao, kemudian pinang, dan juga tanaman kopi robusta. Pada kondisi yang lain, di antara sela sengon, Mbah Sabar juga menanam jenis tanaman baik itu jengkol dan petai. Beberapa batang petai Mbah Sabar juga sudah mulai berbuah. Agroforestry memungkinkan untuk menciptakan keanekaragaman tanaman sehingga akan mengurangi resiko kegagalan. Selain itu, melindungi tanah dari erosi serta mengurangi kebutuhan pupuk atau zat hara dari luar karena adanya daur ulang sisa tanaman. Pada praktiknya di Indonesia, wanatani mencakup kebun campuran, tegalan berpohon, ladang, lahan belukar, kebun pekarangan, hingga hutan tanaman rakyat yang lebih kaya jenis, seperti rupa talun di Jawa Barat, repong di Lampung, parak di Sumatera Barat, tembawang di Kalimantan Barat, serta simpong dan limbo di Kalimantan Timur. Jadi tanah timbunan itu lah sing anu ya. Pada dasarnya, agroforestry dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu agroforestry sederhana dan kompleks. Sistem ini di mana pepohonan ditanam secara tumpang sari dengan satu ditanam sebagai pagar yang mengetak lahan tanaman pangan secara acak atau dengan pola lain. Jenis-jenis pohon yang bisa ditanam adalah pohon dengan nilai ekonomi yang tinggi, seperti kelapa, cengkeh, karet, kopi, kakao, nangka, melinjo, mahoni, terkadang ditanam. Kemudian di sekitar rumah ada beberapa jenis tanaman MPTS yang menghasilkan buah seperti durian, kemudian jambu air, Sistem kompleks merupakan sistem pertanian menetap yang melibatkan banyak jenis tanaman pohon, baik sengaja ditanam maupun tumbuh secara alami pada sebidang lahan. Kemudian, tanaman dikelola oleh petani mengikuti pola tanam atau ekosistem menyerupai hutan. Dalam sistem ini, terdapat berbagai jenis pohon, tanaman perdu, tanaman memanjat, tanaman musiman, dan rerumputan dalam jumlah banyak. Ciri utama agroforestry kompleks ditandai dengan dinamika di dalamnya yang mirip dengan ekosistem hutan. Wanatani tidak hanya diterapkan oleh petani-petani kecil, melainkan dapat ditemukan di sekitar pemukiman penduduk. Pekarangan rumah merupakan tempat yang cocok untuk melindungi dan membudidayakan tumbuhan hutan. Kebun-kebun pekarangan atau home garden memadukan berbagai sumber daya tanaman asal hutan dengan jenis-jenis tanaman eksotis yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.